Petugas haji layanan bimbingan ibadah berusaha membujuk para lansia untuk tidak memaksakan diri melakukan ibadah sunnah. Hal ini dilakukan agar kesehatannya terjaga dan bisa maksimal melaksanakan rangkaian ibadah wajib. Tugas bimbingan ibadah melakukan sosialisasi kepada para lansia yang saat ini masih berada di Madinah, Arab Saudi. Mereka umumnya kerap memaksakan untuk datang ke Masjid Nabawi untuk melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan. Dan salah satu lansia yang paksa harus menunda ibadahnya sampai ibadahnya di Masjid Nabawi sampai kondisi fisiknya atau kesehatannya membaik. Dan petugas juga mengimbau kepada para lansia jemaah Indonesia untuk tidak terlalu memaksakan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah dan lebih mempersiapkan lagi fisik dan kondisi kesehatannya menjelang puncak haji yang akan dilaksanakan pertengahan Juni nanti. Muhammad Yasin melaporkan.